Ada satu cara juga yang menjadikan cintanya Allah Subhanahu wa taala untuk hamba. Di antaranya apa? Sebagaimana tadi Al Habib Alwi bin Abdurrahman Habsyi ngingetin kita, jangan sampai kita jadi orang peragu. Ya mudzabdzab. Sehari majelis, sehari enggak. Ya, sehari baik, sehari jahat. Ya, sehari ibadah, sehari maksiat. Artinya apa? Agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kunci di antaranya adalah istiqamah. Terus menerus istiqamah. Dawam dalam setiap perbuatan. Artinya terus menerus beramal. Istiqamah itu enggak ada perubahan. Enggak ada kehilangan. Enggak bolong-bolong. Dawam walaupun sedikit. Dan amal jika diistiqamahkan walaupun sedikit, di situ ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, paling dicintai dari setiap amal perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan dengan terus-menerus walaupun sedikit. Maka kuncinya dalam beramal, dalam beribadah, agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqamah. Di situ ada kecintaan Allah. Dan istiqamah itu memang sulit. Tapi bahkan dengan kesulitan, kalau bisa kita jalani, lebih mulia daripada 1000 keramat, 1000 kemuliaan. Sebagaimana sering kita dengar, al istiqamah afdalu min alfi karamah. Orang yang istiqamah lebih mulia daripada memiliki 1000 kemuliaan, 1000 keramat. Kemuliaan apa? Kemuliaan yang tidak masuk dalam akal manusia. Al karamah huwa amrun kharigul adah. Perkara yang tidak masuk dalam akal, yang didapati oleh orang-orang pilihan Allah dari ahl soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin ibadah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqamah di sini lebih afdol daripada